Anggota Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Gresik mengajak anak-anak menjaga kebersihan sendang Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Gresik. Anggota Satgas TMMD mengajak anak-anak membersihkan sampah di sekitar lokasi sendang. Di sela keasikan anak-anak berenang dan bermain di sendang Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Gresik, anggota Satgas TMMD 111 mengajak anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Tim Satgas TMMD juga menasihati anak-anak untuk selalu menjaga alam, salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah yang dibuang sembarangan bisa merusak lingkungan, utamanya sampah plastik yang sulit diuraikan. Dengan menjaga kebersihan sendang, mata air akan selalu mengalir. Saya Kopda Erwin Sandana. Nah, di sini di sela-sela waktu kami melaksanakan kegiatan TMMD Kodim Gresik, kami juga di sini selalu mengajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita selalu menjaga kebersihan. Untuk menjaga, terutamanya ini menjaga kebersihan sendang. Sendang yang ada di sini biar selalu bersih dan tetap dirawat. Karena mendapat bimbingan dari anggota Satgas TMMD, anak-anak dengan sukarela membersihkan di sekitar lokasi sendang. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian dibuang ke tempat pembangunan sampah milik desa. Tim Liputan TMMD Gresik melaporkan.